Kepergian Leila Sari untuk selama-lamanya menjadi kehilangan yang berarti bagi panggung hiburan tanah air. Ya, lebih dari 50 tahun, Leila Sari melakoni profesi sebagai artis. Mulai dari pemain film dan sinetron, penyanyi, hingga melawak. Karena itulah, Leila Sari menjadi sosok artis tiga zaman yang serba bisa dan melegenda. Sayangnya, meski bekerja di jagat hiburan tanah air sejak dari usia muda hingga 82 tahun, kehidupan Leila Sari terbilang sangat sederhana untuk ukuran artis senior yang masih sering terima tawaran job di usia senja. Infotainment Seleb On News memiliki kenangan indah dan tak terlupakan bersama Leila Sari saat Seleb On News merayakan ulang tahun pertama pada Maret 2016. Saat itu, infotainment kesayangan Anda ini memberikan santunan kepada Leila senilai 25 juta rupiah. Sini tulang punggung, Mak. Iya, di berapa orang ya? Tiga. Dulu 7 orang, tapi sekarang udah 6, udah berkurang. Ya keadaan Mak juga beginilah, namanya nenek-nenek nyari duit sendirian, yang makan banyak, ya yang semuanya. Ya dinikmatin aja Mak. Ya, Mak kadang-kadang suka. Gimana ya, ada satu hal yang memang kita gak bisa memutuskan, gak bisa kita atasi. Ya, aku paling bisa nangis. Memang kurang nangis, air matanya gampang ya, udah. Jadi aku nangis aja ya. Paling kita minta sama Allah, dikuatkan iman saya, diberikan rezeki yang halal. So I just leave my life and dream of yesterday. Aduh, ini suaranya lagi serak. Mudah-mudahan apa yang bisa kita kasih ini ya, uang, walaupun tidak sebanding nih dengan karya emak di dunia entertain ya, emak ya. Aduh, alhamdulillah ini juga emak udah rasanya ngimpi apa kali tadi malam. Mudah-mudahan bermanfaat ini untuk emak, ini dalam rangka Seleb On News berbagi ya emak ya. Iya. Semoga kita semua bisa sehat selalu, emak juga sehat ya emak. Iya, dan terus ayo berkarya. Iya, emaknya harus sehat ya. Iya, tetap segar, Mak. Tetap segar, tetap iya, semangat. Iya. Kalau gitu Kenneth mau pamit dulu ya, Mak. Aku pamit. Pamit, nanti pokoknya emak ajak jalan-jalan ya. Iya. Pamit ya, Mak ya. Kapan-kapan, Mak. Kontak dulu, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan bawa nih. Ini buat emak aja. Iya.